Benda. Ikutan. Saya pikir yang kemanusia tapi anjing lagi. Jumlahnya itu. Pasti ada pegal ya, kerpit. Alat kerja di depan, pemirsa. Ini situasi di Spenduk yang kacau balau tadi. Basuri jam 11.09.10 belum ada pelayanan, petugas pun juga datangnya satu-satu. Jadi untuk saat ini aspirasi sudah direspon oleh Bapak Sekda Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini situasi di Spenduk. Setelah diributkan baru ada pelayanan, sudah ada buka kantor. Bapak Sekda sudah datang. Ini masyarakat, terlebih khusus banyak anak sekolah yang antri karena administrasi untuk kuliah ke depan. Ini situasi pemirsa. Ya, pemirsa, ini Pak Sekda lagi berkunjung ke Spenduk karena pelayanan di sini mana yang terjadi? Boleh terbilang mangkrak, macet. Entah alasan apa. Oh, ruang servernya baru dibuka, Bapak Sekda. Tadi tutup. Ada. Ini pemirsa, servernya tadi dari jam kantornya belum datang sampai diributkan, Pak Sekda turun baru dibuka kembali. Saya
Jadi jumpa ke jemaat di sini kita beri Allah sini kelas di di luar. Situasi di spend dulu. Semua ruangan sudah, semua bidang sudah dibuka. Ini Pak Sekda lagi. Permisi dulu, permisi Pak Sekda ada keluar. Permisi Pak Sekda. Ini situasi lagi rumit di spend dulu pemirsa. Ini setelah masyarakat ribut demo ke kantor bupati, berpelayanan di belakangnya baru mulai dimaksimalkan. Ini pasti sudah ada cek semua staf bidang, cuman Pak Kadesnya tidak hadir. Jadi semua hari ini masyarakat yang akan urus pelayanan dari Dispenduk harus dilayani oleh Dispenduk. Kalian semua tunggu di sini. Saya akan ada bersama-sama di sini untuk semua harus dilayani. Sampai jam berapapun kewajiban kita sebagai kantor pelayanan publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak ada alasan bilang sakit atau alasan di sini yang bilang karena teknis dan lain-lain. Yang jelas kalau servernya jadi, semua dilayani. Tadi saya sudah minta petugasnya untuk fungsikan itu server yang ada dan berikan pelayanan. Semua sudah siap? Siap. Semua juga di dalam, perangkatnya sudah siap. Kalian bersabar, nanti secara secara antri itu begitu akan diberikan pelayanan oleh Dispenduk. Yang jelas Dispenduk Kabupaten Sumber Daya akan memberikan pelayanan hari ini kepada kalian semua ya. Kecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya teknis yang tidak bisa ditangani, sepanjang bisa ditangani kalian semua dilayani. Negara hadir untuk memberikan pelayanan kepada kalian, kepada seluruh masyarakat Sumber Daya. Kami ini abdi masyarakat. Kami ini ASN, ini hambanya rakyat. Karena itu kewajiban kami melayani kalian yang berdaulat untuk dilayani. Kalian tidak usah ribut, tunggu, antri, dan tetap dilayani oleh Dispenduk Kabupaten Sumber Daya. Ya? Jadi kalau tadi mungkin servernya tidak jalan, pegawainya belum ada, saya sudah panggil semua. Kasih waktu tadi 20 menit harus ada di sini. Dan beberapa sudah ada di sini, saya juga jaga di sini. Hari ini semua harus dilayani sampai selesai. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tadi tidak berkenan, salah paham dengan teman-teman, adik-adik semua yang ada di sini, mohon itu dimaklumi. Yang jelas kami pasti akan memberikan pelayanan. Hak kalian untuk mendapatkan pelayanan dan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan kepada kalian semua. Tidak usah khawatir. Saya ada di sini bersama-sama dengan seluruh staf yang ada di sini tetap memberikan pelayanan kepada kalian. Begitu sudah, negara hadir untuk memberikan pelayanan kepada kalian. Tunggu, tenang, antri, dan kalian akan dilayani. Ya? Oke. Terima kasih banyak. Pemirsa, ini pelayanan sudah dikawal langsung oleh Bapak Sekda. Dan sampai hari ini seluruh yang hadir di sini masyarakat, terutama anak sekolah, mau jam berapapun tetap dilayani untuk khusus hari ini. Jadi tadi agak ada riak-riak, ada bentuk ketidaksetujuan daripada seluruh masyarakat. Karena
Di dispenduk sini boleh dikatakan kerjanya molor karena jam kantor pun juga belum sampai. Jadi oleh karena itu, karena kemoloran kita kami masyarakat buatkan menjadi molor lagi mereka, gitu. Kita balas. Karena apapun yang menjadi tugas sebagai abdi masyarakat, tentu harus mengabdi dengan baik. Mungkin seperti itu pemirsa. Pelayanan di Spenduk sudah mulai berjalan dan akan maksimal dan dipantau langsung oleh Bapak Sekda di situasi. Pak Sekda masih di dalam ruangan bersama Pol PP, staf dan lain sebagainya. Ini per bidang staf sudah mulai. Kenapa dia kembali? Jadi untuk sementara seperti tadi yang sampai ada riak-riak ke kantor bupati, sekarang sudah mulai maksimal. Jadi ini situasi tadi ketika ada kericuan, itu salah satu PKW di Spenduk dia larang ambil video. Dia larang ambil video. Itu manusianya itu. Ya, kenapa? Jangan kau larang saya ambil video. Baru kenapa? Jangan larang saya ambil video. Iya, baru kenapa? Kenapa kau larang saya? Baru? Kau tidak tahu satu. Baru kenapa kau larang saya ambil video kan? Hah? Oh. Ini pegawai di Spenduk pemirsa melarang saya liput situasi di dalam. Ini Pak Bupati minta tolong ini. Dia mengumpul segera. Dia melarang wartawan untuk meliput. Memvideokan semua. Ini situasi lagi ricuh, jadi saya perlu untuk meliput.